Pemirsa, warga di Klaten, Jawa Tengah menemukan seekor iguana berukuran jumbo lebih dari 1 meter. Tapi bukan ukurannya yang bikin heboh, melainkan lokasi tempat ditemukannya. Iya, hewan asli Amerika itu ditemukan di area persawahan di Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Klaten. Iguana yang memiliki bobot sekitar 10 kg dengan panjang 1,25 meter ini ditangkap warga dari saluran air di area persawahan di Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Cukup janggal karena ditemukan bukan di habitatnya. Iguana merupakan hewan bermarga kadal yang hidup di daerah tropis Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Pastilah iguana yang ditemukan warga di Klaten ini adalah hewan peliharaan yang lepas dari pemiliknya. Namun hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya. Awalnya iguana itu sempat dikira biawak karena seorang warga melihatnya melintas di saluran air. Namun saat akan ditangkap, barulah ketahuan kalau hewan itu adalah seekor iguana. Untuk sementara iguana diamankan di kediaman warga yang menangkapnya sampai ada pemilik yang kehilangan mengambilnya. Demikian laporan Agus Saptono dari Klaten, Jawa Tengah.